Seperti inilah kondisi Pasar Flamboyan Senin pagi. Pasar tampak dipadati oleh pembeli. Sebagian besar masyarakat Muslim membeli berbagai kebutuhan dapur menjelang hari raya, seperti bumbu, sayur mayur, hingga daging. Kebutuhan pokok ini menjadi persiapan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia saat merayakan Idul Fitri, dengan menyiapkan berbagai kuliner untuk keluarga. Ini untuk keperluan lebaran nih, Bu? Iya, untuk persiapan Idul lebaran. Persiapannya apa-apa nih, Bu, menjelang lebaran besok? Iya. Persiapan untuk lebaran besok ya, apa-apa aja nih? Ya, masaklah seperti masak rendang, masak itu, sayuran, lodeh, ayam. Belanja sih udah duluan dibawa sama bapak. Jadi ini aja yang kita bawa karena terlalu berat, jadi saya bawa aja sedikit aja. Ayam, beli daging, beli daun pisang, kelontong. Itu nanti untuk dipersiapkan untuk buat masakan apa nih, Bu? Masakan sate. Itu sate. Sama somai. Memang khusus dipersiapkan untuk menyambut lebaran besok nih, Bu? Itu besok. Jika pada hari biasa, pukul 9 pagi, pasar tradisional terbesar di Kalimantan Barat ini sudah terlihat lengang, tidak demikian dengan menjelang Idul Fitri. Pasar masih terlihat ramai oleh antusiasme masyarakat yang hendak berbelanja. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.